Apalagi yang ada di videonya tadi? Sekolahan. Sekolahan. Ada yang masih ingat? Ada ruangan apa aja tadi di video itu? Ruangan apa? Kantor. Ada kantor. Ada apa lagi? Aula. Aula. Kalau di kelas ini, kelas apa namanya? B2. B2. Kelas kita B2 ya. Coba kita perhatikan di kelas B2 ini ada apa aja. Coba perhatikan. Bu guru mau tanya, kalau di kelas B2 ada berapa sih banyak mejanya? Ada berapa meja? Coba kita hitung. Perhatikan. Ini ada 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak mejanya? 5. Kayaknya masih ada teman kita yang belum bisa berhitung. Yuk kita coba berhitung bareng-bareng ya. Semangat tangannya. 10 tangan kecil berdiri di depan. 10 tangan kecil berhadapan. 10 tangan kecil berpeluk-pelukan. 10 tangan kecil sembunyi di belakang. Ayo kita meja teman-teman ada 3. Coba kita perhatikan apa sih yang beda dari mejanya bu guru yang punya 1 sama, oh iya, nah mejanya bu guru yang 1 ini apa bedanya sama mejanya teman-teman? Coba kita lihat meja teman-teman yang itu sama mejanya bu guru yang apanya yang beda? Ini bu. Iya, ini apa ya? Kaki meja. Coba diperhatikan lagi. Apanya lagi yang beda dari mejanya bu guru dan mejanya teman-teman? Yang mana? Oh iya, ininya kalau bu guru ada apa namanya nih? Taplak meja.
Iya. Nah, sekarang tadi siapa yang jawab? Oh, Naya yang jawab, Bu Guru. Ini bedanya kakinya, kaki meja Bu Guru sama kaki meja teman-teman itu yang kakinya lebih tinggi daripada Bu Guru. Coba yuk kita ukur apa benar kaki mejanya Bu Guru lebih tinggi atau sama mejanya teman-teman. Ada yang mau bantu Bu Guru buat mengukur? Siapa yang mau bantu? Yang mundur. Oke, sekarang yang mau bantu Bu Guru buat mengukur meja Bu Guru angkat tangan. Saya. Yang mau bantu Bu Guru buat mengukur meja teman-teman? Saya. Oh, semua saya. Kita bagi dua ya. Ada yang bantu Bu Guru buat mengukur meja mengukur kaki meja teman-teman. Ada yang bantu Bu Guru buat mengukur kaki mejanya teman-teman. Nah, alat ukurnya mundur lagi. Alat ukurnya Bu Guru punya apa? Bu Guru punya apa ini? Tali. Apa talinya Bu Guru apa? Merah. Bu Guru coba kita ukur. Nanti talinya kita ukur dan kita potong. Kita potong pakai apa ini? Gunting. Ya, sini dulu kan. Nah, guntingnya ini dia gimana bentuknya? Ini. Warnanya yang bentuknya dia tajam. Tajam, jadi nggak boleh saling masuk sama gunungnya ya. Sebentar kakak. Oke. Ini nanti coba teman-teman ukur yang ini dari ujung kaki atas sampai ujung kaki bawah. Coba kita ukur. Aku kacau kelam. Kemudian kita ukur kakinya. Ada yang besar? Ya. Coba sekarang yang mau bantu ukur buat mengukur meja kakinya ukur. Saya. Dan Aira. Ini Aira siapa dong? Siapa?
nyukur meja dan bukur tadi? Naya. Naya. Bunda. Bangun, bisa bangun. Oke. Ya, ada Nadia sendiri. Ini hasil mengukur meja ya? Bukur. Mejanya bukur. Nah, yang ini hasil mengukur meja teman-teman. Ayo, coba kita bandingkan hasil ukurannya. Mana yang lebih tinggi? Hasil ukuran. Kok meja yang bukur lebih tinggi daripada meja teman-teman? Karena ibu besar. Ibu besar? Ibu bukur tinggi. Masa? Coba yuk kita lihat benar nggak bukur tinggi. Sekarang siapa yang mau bandingkan ukurannya Bu Guru? Saya. Yo, coba bunuh lagi Bu Guru biar bisa nih teman-temannya. Oh enggak, bunuh lagi belakangan. Oke, sudah. Sekarang Bu Guru minta tolong Alia dan Diba. Yuk coba sini Alia sama Diba. Berdiri sama Bu Guru. Apa benar kita lihat ya? Apa benar Bu Guru lebih tinggi daripada teman-teman? Ibu. Siapa yang lebih tinggi? Ibu. Ibu dikasih nomor berapa? Satu. Satu. Terus setelah ibu yang paling tinggi lagi siapa? Alia. Alia. Dikasih nomor berapa? Alia. Dua. Yang paling kecil? Diba. Diba dikasih nomor berapa? Tiga. Coba guru acak lagi. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang bedanya ukuran ada yang